sukanya Allah satu orang yang datang pada agama. Allah benar. Kalau Allah, Allah Maha melihat. Kan? Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar. Kalau sekarang Allah lihat ni, sukanya Allah kepada adik-adik semua ni datang sini semata-mata nak dengar tentang Allah. Kan? Selalu kita pergi muzik, pergi konsert, pergi gig, kita nak tengok artis, kita nak tengok kawan kita nak jumpa orang ni. Hari ni kita datang sini kumpul semata-mata kita nak dengar pasal Allah. Siapa Allah? Satu zat yang cipta kita dan pelihara kita. Dia bukan saja cipta, dia pelihara kita. Dan hari ini baiknya Allah, Allah umumkan semua perkara dunia ni kepada orang yang tak pernah sujud pada Allah, orang yang tak pernah semayang pun Allah bagi makan. Allah. Orang yang tak pernah sujud pada Allah, orang yang ingkar Allah pun Allah bagi anak isteri. Allah. Baik Allah. Tapi hari ini orang Islam yang dia dapat nikmat yang lagi besar, yakni nikmat iman dan Islam. Kita tak minta, tak ada orang sini pernah minta, ya Allah aku nak lahir pada perut mak aku sebab mak aku Islam, tak pernah. Tapi hari ini Allah SWT maha baik telah pilih saya dan tuan-tuan lahir keluar daripada rahim satu orang ibu yang Islam. Ini kita kena syukur. Kita kena syukur dengan sangat. Allah beritahu lah, in syakartum la azidan aku. Kamu syukur, Allah akan tambah. Jadi kita kena syukur, ya Allah, terima kasih jadikan aku umat Islam. Dan satu lagi benda spesial yang tuan-tuan depan saya ni, kita ni semua umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Haram, haram mana-mana umat selain umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masuk syurga. Selepas saya dan tuan-tuan semua masuk syurga. Dah settle umat Nabi masuk syurga, bawa okay, umat lain boleh masuk. Besar umat Nabi SAW. Haram mana-mana Nabi masuk syurga sebelum Nabi SAW buka pintu syurga. Jadi hari ini kita tak tahu keagungan kita. Hari ini kita cerita ke orang, oh saya peniaga, oh saya engineer, oh saya artis, oh saya ni, saya tu, saya ni, cerita. Tapi kita lupa nak beritahu saya umat Nabi SAW. Umat paling istimewa. Saya hamba Allah, Rab, saya ada Allah. Allah yang Maha Kuasa. Allah yang Maha Kuasa telah bantu sahabat. Allah yang sama ada dengan kita sekarang. Allah yang sama ada dengan kita sekarang. Tapi kita lupa nak minta dengan Allah. Jadi hari ini kita belajar-belajar nak cakap, nak belajar yakin yang Allah boleh selesaikan semua masalah kita.